Saya udah masuk. Saya udah masuk, Mas Heri. Pak Ije. Ya, Pak. Ketahan di kereta ini, aduh, keretanya udah ada 8 kali lewat. Yo, enggak apa-apa, kita mulai Pak Ije ya, Pak Imran. Ya, lanjut, lanjut. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Untuk kedua kalinya Moya Institute bersama kawan-kawan Unity and Diversity grup WA UID mengadakan ngabuburit. Ngabuburit sambil menunggu beduk, kita ngobrolin hal-hal ringan tapi aktual. Minggu lalu soal medsos ada Chief Rudi Antara dan Mas Ramzi yang bicara, ada Kiai Khalil Nafis. Sore ini kita bicara yang ringan juga, tapi kita ingin dengarkan masalah Papua. Kita seperti ketahui berapa 3 hari lalu berduka dengan meninggalnya salah satu perwira terbaik TNI kita, Brigjen TNI I Gusti Putu Dhani Karyanugraha, yang kemudian terjadi kontak senjata dengan kelompok separatis dan teroris KST, KPT, yang sebelumnya dilabelin kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Almarhum meninggal dalam kontak senjata tersebut, dan juga satu polisi bernama Barada Komang yang juga gugur di distrik Ilaga. Seperti diketahui, pemerintah Indonesia juga mengutuk dan memerintahkan TNI Polri untuk mengejar kelompok bersenjata ini dan menangkap secara tuntas Brigjen Kabinda, Brigjen Kabinda Papua, Brigjen I Gusti Putu oleh pemerintah. Dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi menjadi Majen Anumerta TNI I Gusti Putu Dhani Karyanugraha. Untuk membahas apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut atau konstelasi di Papua, kita ingin dengarkan pemerhati politik global yang juga spesialis ahli atau ahli masalah Papua. Dubes Profesor Imran Khotan yang juga mantan Sekjen Kemlu. Prof. Imran, silakan, kita sambil yang ringan-ringan saja Prof. Sambil menunggu beduk, kira-kira masih ada 35 menit lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera bagi kita semua dan selamat ngabuburit ya, kita menunggu buka puasa. Mohon maaf saya terlambat karena saya ini ke tempat pertemuan kita ini sebenarnya dekat, tapi karena keretanya banyak sekali. Padahal kita dekat sekali. Padahal kalau nggak ada, kalau lancar paling 10 menit itu. Paling 10 menit. Baiklah, memang Papua ini agak sedikit delikat ya, karena banyak faktor sehingga membuat kadangkala banyaknya faktor yang berkelindan ya, membuat kita tidak jernih melihat permasalahan. Yang saya ingin sampaikan pertama adalah banyak pertanyaan yang saya dengar ya di luaran, gitu. Mengapa seorang Brigadir Jenderal yang kemudian akibat gugur di medan tugas, beliau diangkat atau ditinggikan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Mayor Jenderal Anumerta IGD Putu Dhani Nugraha Karya. Kebetulan karena saya
perhatian saya juga berkelindan dengan Papua. Dalam beberapa kesempatan saya juga bertemu, berdiskusi, meminta pandangan beliau dari segi teknis di lapangan, apakah observasi saya itu valid atau tidak pada aspek-aspek tertentu dari konflik yang terjadi di Papua. Pertanyaan pertama yang saya dengar berkeliaran di luar begitu ya, kenapa pemerintah mengirim seorang brigadir jenderal ke daerah yang sedang katakanlah mengalami gangguan keamanan oleh kelompok separatis Papua, yaitu di Ilaga, tanpa mengetahui bahwa yang bersangkutan itu sebagai kabinda, kepala bin daerah provinsi Papua, itu wilayah kerjanya. Jadi kalau seseorang itu berkunjung ke wilayah kerjanya, itu sesuatu yang normal-normal saja. Memang wilayah kerjanya, seperti saya, kalau sebagai duta besar di Tiongkok dan Mongolia, saya berkunjung ke Mongolia, ya itu tidak ada yang heran. Tidak ada sesuatu yang aneh. Karena itu memang wilayah kerja saya ya. Jadi itu sudah terjawab mestinya. Karena itu adalah Ilaga, Duga, Itadipa, itu adalah wilayah kerja beliau, almarhum. Jadi kalau dia berkunjung itu biasa-biasa saja. Tentu saja dalam berkunjung karena situasi keamanan pada saat itu pasca penyerangan oleh kelompok separatis Papua yang membakar rumah, pesawat, tentu dia mendapatkan pengawalan sehingga terjadi kontak senjata yang kontak senjatanya juga tidak dalam skala besar ya. Jadi sebenarnya itu bisa dijawab bahwa dia sedang berkunjung wilayah kerjanya. Yang masalah itu adalah sekarang memang ada keambiguan lah katakan ya mengenai KSP ini, kelompok separatis Papua ini. Ada yang mengatakan bahwa dia bukan kelompok separatis, tapi dia adalah kelompok kriminal bersenjata. Ini kan istilah-istilah yang mempunyai konsekuensi hukum dan politik. Tapi secara esensial, substantif, dia itu tidak bisa mengatakan dirinya sebagai kelompok kriminal bersenjata karena aspirasinya adalah memerdekakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi esensi utamanya adalah separatis. Karena aspirasinya itu memang memerdekakan diri. Jadi kalau kita EU mengatakan dia bukan kelompok separatis, itu sebenarnya sudah terbantahkan dari judul organisasi yang mereka gunakan yang bernama United Liberation Movement ya of West Papua. Liberation itu adalah berarti memerdekakan diri. Ya. Hmm. Jadi artinya mereka sendiri sudah mengatakan saya ini pemberontak loh. Nah, tapi Indonesia mengatakan bukan, Anda bukan pemberontak. Anda itu adalah kelompok kriminal bersenjata. Jadi substansinya nggak kena, tapi okelah, ini istilah-istilah politik yang saya tidak mau mendalami, tapi yang jelas esensinya mereka itu adalah kelompok separatis karena sudah mendeklarasikan dirinya baik dari nama maupun tujuan yang ingin dicapai adalah memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bertentangan dengan resolusi Sidang Majelis Umum PBB 2504 tahun 69 yang menegaskan bahwa Papua itu adalah bagian integral wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu satu hal. Ya. Hal lain, ada yang membantah, mereka itu bukan teroris. Kenyataannya, tindakan-tindakan mereka itu bisa, tidak hanya bisa, harus diklasifikasikan sebagai tindakan-tindakan terorisme. Mengapa? Alasannya, a very simple one, mereka itu dalam rangka mencapai tujuan memerdekakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan cara-cara teror untuk mencapai tujuan tersebut. Apa tindakan terorisme atau tindakan-tindakan teror yang mereka lakukan? Yaitu menyerang, pertama, soft target. Itu adalah ciri-ciri terorisme di mana saja.
ya, Twin Tower di New York tahun 2001, bom Bali 1, bom Bali 2, bom kedutaan Australia di Jakarta. Semua itu adalah yang dikategorikan sebagai soft target, bukan target militer. Jadi target yang mereka targetkan itu target non-militer. Artinya apa? Itu adalah soft target. Itu adalah ciri-ciri dari kelompok teroris. Yang kedua, mereka juga menyerang atau menyasar atau menarget apa yang dinamakan non-kombatan. Non-kombatan itu apa? Ya kita ini, sipil ini. Orang-orang sipil, ya kan? Mereka bunuh murid, guru, dokter, pekerja istaka karya, ya, kemudian pedagang, pengusaha, terutama apalagi ada nuansa bahwa mereka mensasar juga, selain ada juga orang asli Papua, tapi mayoritas yang mereka sasar itu, yang soft target non-kombatan itu adalah orang-orang yang berasal dari luar Papua, sehingga terdapat kesan mereka ini juga sangat diskriminatif, bukan orang asli Papua ya, jangan salah. Yang sangat diskriminatif dan rasis itu adalah kelompok separatis Papua, karena mereka menyasar soft target dan non-kombatan yang mayoritasnya adalah orang-orang non-asli Papua. Nah, lebih jauh dari itu, mengapa kita katakan mereka termasuk kategori kelompok teroris, sesuai dengan undang-undang terorisme kita juga dan internasional, mereka juga merusak, membakar, menghancurkan sasaran-sasaran apa yang dinamakan FASUM dan FASOS, fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti masjid misalnya di peristiwa Tolikara. Ya, selain membakar orang, juga mereka membakar masjid. Kemudian menyerang pesawat, penumpang. Kemudian membakar puskesmas, sekolah. Itu kan FASOS dan FASUM yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh orang asli Papua untuk maju. Nah, ini yang membuat sebenarnya secara substantif, esensi, mereka itu adalah kelompok teroris. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatakan mereka itu kelompok separatis teroris, saya tidak akan bantah. Karena esensinya memang mereka adalah kelompok separatis teroris. Nah, problemnya adalah keputusan politik, nah ini yang tentu pemerintah, saya tidak bisa bicara atas nama pemerintah ya. Pemerintah, kalau pemerintah menentukan bahwa mereka adalah kelompok kriminal bersenjata, ya itu adalah keputusan politik yang kita harus patuhi. Itu adalah keputusan pemerintah. Tetapi esensinya, keputusan politik pemerintah itu tidak menghapus esensi bahwa mereka itu adalah kelompok separatis dan pada saat yang bersamaan adalah kelompok teroris. Ya. Keputusan politik pemerintah tidak menghilangkan esensi atau substansi bahwa mereka itu adalah kelompok yang ingin memisahkan diri, yaitu kelompok separatis, dan juga menggunakan cara-cara teror untuk melakukan atau mencapai tujuannya. Ini yang barangkali yang perlu kita pahami. Tentu saja ada perbedaan-perbedaan nuansa di sana-sini, tapi esensinya kira-kira begitulah. Ya. Dan ini akan terus berlanjut dengan membentengi bahwa mereka ini adalah bukan kelompok separatis, maka mereka kalau terjadi serangan dari pihak kita, mereka mengatakan pemerintah Indonesia ya dari perspektif mereka melakukan pelanggaran HAM, karena kami kan rakyat biasa, biasanya begitu. Kalau siang malam mereka menjadi gerilyawan, siang mereka menjadi masyarakat awam, tapi ketika ditarget mereka mengatakan itu pelanggaran HAM. Nah, ini yang membuat dilema lah ya bagi TNI dan kita prihatin TNI dan Polri satu-satu di menjadi korban gugur akibat daripada keterbatasan keterbatasan kewenangan mereka untuk menumpas ya, menumpas kalau dia disebut sebagai kelompok separatis teroris itu by law undang-undang kita mengharuskan
TNI Polri menumpas mereka. Tapi sekarang ini belum menuju ke sana, sehingga ada batasan-batasan seolah-olah pemerintah, TNI, Polri dalam posisi posisi defensif ya. Momentum berada di kelompok separatis Papua, sehingga kita ditembak satu-satu. Nah, momentumnya ini yang harus kita rebut. Dan kalau saya sebagai seorang pengamat Papua, perebutan momentum itu hanya bisa dilakukan dengan deklarasi bahwa mereka itu adalah kelompok separatis yang menggunakan cara-cara teroris atau terorisme untuk mencapai tujuannya, sehingga TNI dan Polri bertempur atau menumpas mereka tidak diikat tangannya satu. Sekarang ini seolah-olah seperti diikat tangannya satu. Dan ini terjadi di mana-mana kalau sudah mengutamakan promotion and protection of human rights, maka tangan dari TNI dan Polri seolah-olah diikat, tapi disuruh bertempur. Akibatnya ya berguguranlah putra-putra terbaik kita seperti almarhum sahabat kita, Mayor Jenderal Anumerta, I. Gede Putu dari Nugraha Karya. Saya kira sebagai pengantar demikian untuk sementara, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga selain ngabuburit virtual, juga ada yang offline di kafe, Bapak Ibu sekalian, dan peserta yang dari luar offline. Ada Brigjen Pol Sulistya Pujo. Komandan, sudah siap? Oh, belum siap. Brigjen Sulistya Pujo ini juga pernah bertugas di Papua sebagai Kabid Humas Polda Papua, sekarang di BNN sebagai jubir dan kepala biro protokol Badan Nasional Narkotika. Bisa berbagi informasi nanti kalau sudah siap. Prof. Imron, ini juga ada beberapa pertanyaan ya. Kenapa sih susah ditumpas? Ini kan kelompok KKB ini kan sudah lama ya, OPM. Sekarang namanya sudah dilabeli oleh BIN sebagai kelompok separatis teroris, KST. Apa penyebabnya kira-kira? Apakah karena ada tarik ulur? Rumor-rumornya ada kepentingan bisnis sana, ada Freeport, ada kepentingan luar negeri asing, juga kepentingan dalam negeri. Nah, ini kan berseliweran. Ya. Begini, saya jawab dulu mengenai keterlibatan asing di Papua ya. Saya barusan menerima laporan dari komunitas intelijen Amerika Serikat tertanggal 9 April tahun 2021. Jadi baru-baru minggu-minggu yang lalu lah ya. Yep. Saya baca secara teliti, di situ tidak disebutkan Indonesia sebagai salah satu trouble spot, termasuk Freeport. Ya. Termasuk Freeport. Tidak disebut sebagai wilayah trouble spot yang bisa atau dapat membahayakan kepentingan nasional dari Amerika Serikat. Yang disebut di situ saya masih hafal adalah pertama ya urutannya begini supaya kelihatan mana ancaman yang serius dilihat oleh Amerika. Yang pertama adalah Cina. Mereka menganggap Cina apapun yang dikerjakan Cina itu mengancam kepentingan nasional mereka. Yang kedua Rusia. Yang ketiga Iran. Yang keempat Korea Utara. Yang kelima Turki dan beberapa negara yang bergolak di Timur Tengah termasuk isu-isu degradasi lingkungan. Harap dicatat bahwa pemerintah Amerika Serikat sekarang dikuasai oleh Partai Demokrat yang perhatiannya cukup besar terhadap isu-isu lingkungan. Malah justru saya menyampaikan kepada teman-teman baik di dalam maupun di luar pemerintahan hati-hati dengan isu-isu yang terkait dengan kerusakan lingkungan terutama pembabatan hutan kelapa sawit
atau perkebunan kelapa sawit, karena Partai Demokrat dikenal sebagai pelopor dari lingkungan itu. Jadi yang namanya Freeport itu nggak usah disebut-sebut, Mas. Itu kalau ada pun, itu pas kalau ada orang yang mengatakan, oh hati-hati, Indonesia nanti Freeport Amerika tersinggung, itu pasti mempunyai tujuan tertentu yang kita bisa duga kemana arahnya. Itu adalah untuk menakut-nakuti pemerintah, ya, dalam rangka untuk mencapai tujuan terselubung lainnya. Ya. Jadi, ibarat kata kita menciptakan hantu yang kita menjadi takut sendiri gitu kepada hantu yang kita ciptakan. Itu tidak ada, Mas. Saya sudah bisa bantah itu. Saya bisa saya bawa ini dokumennya kalau mau baca. Jadi itu adalah ilusi atau halusinasi dari orang-orang tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu yang mungkin dalam satu kesempatan lain kita bisa dalami apa motifnya. Jadi tidak benar itu. Nah, yang kemudian pertanyaannya, mengapa sulit diatasi? Pertama, karena prakarsa atau momentum berada di kelompok separatis Papua. Seperti yang saya jelaskan tadi. Karena apa? Karena kewenangan dari TNI Polri itu terbatas karena kita men-treat mereka sebagai penegakan hukum. Penegakan hukum, siap. Pendekatan kita bukan pendekatan keamanan, tapi pendekatan penegakan hukum dengan mengutamakan kesejahteraan. Jadi pendekatan kesejahteraan. Sehingga manuver dari TNI Polri itu terbatas. Oleh karena itu, apabila terjadi karena sifatnya gakum, operasi penegakan hukum, maka titik beratnya ada di promotion and protection of human rights. Berbeda dengan ya, kalau kita menggunakan pendekatan keamanan, pendekatan militer tanpa meninggalkan pendekatan kesejahteraan melalui program otonomi khusus yang sudah akan diperpanjang, ya, pendekatan militer ini tentu akan menimbulkan korban juga seperti yang sekarang, mungkin lebih besar, tapi sifatnya kolateral, beda. Karena sifatnya operasi militer, korban itu menjadi namanya atau kategorinya menjadi kategori kolateral. Di semua operasi militer di seluruh dunia pasti ada korbannya, korban sipil yang dinamakan kolateral. Hanya saja memang kolateralnya kalau kita melakukan pendekatan militer harus ditekan seminimal mungkin. Ya, kalau diibaratkan katakanlah target dari operasi militer itu 100 orang, katakanlah targetnya ya. Kemudian korban kolateralnya 1000, nah itu nggak benar. Itu namanya membabi buta. Ya, jadi kolateral itu is acceptable in any and each military operation. Bisa diterima pada dan dalam operasi militer. Hanya saja kolateral itu harus ditekan seminimal mungkin agar tidak memberatkan atau memberi beban yang berlebihan kepada non-kombatan maupun perlindungan terhadap PASOS maupun PASUM yang berada di wilayah operasi militer. Nah, sekarang saya ingin menekankan supaya jangan salah bahwa pendekatan militer itu tidak harus meninggalkan pendekatan kesejahteraan. Itu bisa berjalan seiring sejalan. Seperti apa? Misalnya, katakanlah pemerintah melakukan operasi militer, tapi melalui program otonomi khusus yang intinya adalah pendekatan kesejahteraan, maka diharapkan masalah konflik di Papua ini bisa diselesaikan lebih cepat dibandingkan hanya dengan mengutamakan pendekatan kesejahteraan. Very simple, Mas. Very simple. Mengapa saya katakan demikian? Karena pendekatan kesejahteraan tersebut sudah kita terapkan kurang lebih 20 tahun. Tapi konfliknya kok tetap berjalan. Sudah tiba saatnya kita mereview kembali. Apakah memang betul pendekatan kesejahteraan ini harus kita teruskan tanpa diimbangi atau tanpa dibarengi oleh operasi militer. Ini adalah pertanyaan yang sangat legitimate
Karena kalau tidak ini akan seperti vicious circle ya, berputar-putar di situ saja begitu. Ini bagi saya adalah bahan masukan bagi pemerintah. Ya, saya terima kasih diberi kesempatan untuk ini. Mudah-mudahan ada dari pihak pemerintah yang mendengarkan dan kemudian mencoba mengkaji. Karena praktis ya, praktis. Pendekatan kesejahteraan untuk mengangkat harkat martabat dari OAP selama 20 tahun terakhir ini gagal. Kenapa gagalnya? Karena konfliknya masih berlangsung sampai sekarang dan kita tidak tahu kapan berhentinya. Oleh karena itu, jangan takut. Ya, ada kelompok orang yang menakut-nakuti kalau kita melakukan operasi militer, muncul hantu Amerika gitu. Padahal hantu itu tidak ada gitu. Saya bisa buktikan kok. Gitu. Ya, artinya Pak Dubes, ini kan biasa seliburan di masyarakat ya. Alhamdulillah kalau nggak ada sudah atas apa sepengetahuan dan apa itu pengalaman Pak Dubes. Jadi itu tidak ada ya keterlibatan apa keterlibatan maupun asing. Brigjen Pujo sudah bergabung dan barangkali masih ada 5 menit ada yang perlu disampaikan nih. Mantan Kabid Humas Polda Papua. Pengalamannya medan yang begitu terjal di Papua ini. Silakan, Brigjen Pujo. Masih di mute itu. Ya, oke. Okay. Ya. Okay. Terima kasih Pak Heri Sipto yang memberikan kesempatan kepada saya, para senior sekalian, Pak Imron Cotan dan kawan-kawan memberikan kesempatan kepada kami bicara. Nah, kalau kita berbicara tentang konflik Papua, ini tentu saja kita berbicara tentang konflik yang sangat lama. Ya, sangat lama. Dulu KKB muncul istilah KKB, kelompok kriminal bersenjata, saat Pak Kapoldanya Pak Tito Karnavian. Kebetulan saya Kabid Humasnya pada waktu itu. Jadi muncullah istilah itu. Maksudnya adalah bahwa pendekatan yang harus dilakukan adalah bahwa mereka ini adalah kriminal. Ya. Kriminal harus dibawa ke ranah hukum, sistem hukum. Kalau bisa kita tangkap, kemudian kita lumpuhkan, kita bawa ke ranah hukum. Mengapa istilah itu kita populerkan seperti itu. Kemudian kalau kita melihat dengan masalah OPM atau KKP yang kami sebut, itu dulunya ramenya awalnya itu di daerah Manokwari ya. Jadi pada waktu bergabung Indonesia Papua itu setelah selesainya jajak pendapat itu, kemudian KKB ini mulai muncul dan itu adanya awal mulanya adalah di daerah-daerah pantai, ya, di daerah pantai. Jadi di Sorong, Manokwari, Bintuni, kemudian di sekitar pulau-pulau Sereri di depan, ya, di Biak dan sekitarnya. Kemudian Carmi, Jayapura, itu dulu adalah daerah-daerah yang awal mulanya adalah munculnya yang OPM. Kemudian makin lama, kemudian di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan ini, kemudian OPM atau KKB tersebut hilang. Bahkan Merauke sudah hilang sama sekali. Sorong sudah tidak ada, Manokwari sudah tidak ada, kemudian kepulauan itu sebagian masih sudah sangat minim, kemudian di daerah namanya Jayapura Kabupaten itu juga sudah sangat minim, tetapi kemudian berkembang di daerah pegunungan ya. Kalau kita melihat dari kelompok-kelompok pegunungan, artinya bahwa daerah-daerah itu adalah daerah Mipak dan Lapaku, daerah pegunungan dari
dari Pegunungan Bintang sampai perbatasan Timika. Itu yang menjadi ramenya. Kemudian kalau kita mencermati tentang kriminal, kelompok kriminal bersenjata ini, biasanya mereka melakukan teror kepada masyarakat. Yang paling banyak mereka melakukan teror kepada masyarakat. Seringkali mereka menembakin tukang ojek, pedagang, bahkan juga beberapa kali tokoh-tokoh agama juga ada yang ditembak. Kemudian guru, yang menjadi sasaran mereka itu untuk menimbulkan rasa takut, Bahkan juga beberapa kali melakukan pembakaran-pembakaran fasilitas umum. Terakhir itu pesawat. Kemudian sejak Benny Wenda lari ke luar negeri, mendapatkan review di negara Eropa, salah satu negara Eropa, itu mereka mengangkat namanya sayap luar negerinya, ILWP. ILWP. Nah, sayap luar negeri itulah yang menghembus-hembuskan terus-menerus tentang putar balik fakta bahwa Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan seperti genosida, pelanggaran HAM, dan lain-lain. Oleh karena itu, menindaklanjuti temannya, menyambung daripada Pak Imron Cetan tadi, bahwa memang cara bekerja kita harus sangat holistik. Ya, sangat holistik. Karena ini adalah bangsa kita. Ya. Rakyat kita bersama yang ada di Papua, dan rakyat Papua ini adalah rakyat yang pertama kali ikut bersama kita sejak mungkin 1928 sudah ikut bersama. Jadi rakyat kita bersama, jika ada memang sekelompok kecil yang melakukan gerakan-gerakan insurgensi dengan melakukan gangguan Kamtipmas, itu pendekatan yang layak itu adalah pendekatan keamanan. Jadi mereka harus dibawa ke ranah hukum, nah, gitu. Dengan tentu saja bantuan dengan dari TNI, kemudian bantuan dari kementerian terkait, termasuk juga gerakan kita bagaimana agar di fora nasional dan internasional kita tidak kalah, ya, baik diplomasi dan lain-lain. Ini penting sekali agar saat melakukan pendekatan keamanan di dalam negeri ini tidak terganggu kejiwaan daripada pengambil-ambil keputusan saat mengambil keputusan dengan melakukan penegakan hukum. Tentu saja sudah banyak pengalaman dari mantan-mantan pendiri OPM sendiri pun itu juga sudah kemudian membalik arah, membelot kepada tanah air kita. Kembali lagi, udah nggak mau lagi hidup di pengasingan, di exile, kemudian mereka balik lagi. Ini banyak sekali. Mereka juga sudah memberikan kesaksian-kesaksian. Dan itu yang penting terus-menerus harus kita gembar-gemborkan bahwa sebetulnya mereka juga sudah salah arah, mengambil arah, dan orang-orang pendiri-pendirinya pun sudah pada kembali ke pangkuan itu. Kemudian mengenai tadi, di makin adanya beberapa kali tindakan KKB di pegunungan, karena tadi sampaikan di pantai, ya, di Saireri, Mamta, ya kan, kemudian yang Animha atau Hak Anim di Merauke itu sudah tidak ada sama sekali. Dulu penuh sekali. OPM sekarang sudah tidak ada. Artinya sebetulnya sejak Republik Indonesia Merdeka ke sekarang itu ada keberhasilan di mana seluruh pantai di seluruh Papua ini sudah tidak ada namanya OPM. Mereka sudah menatap lurus ke depan untuk menatap membangun bersama bangsa Indonesia. Hanya memang di wilayah pegunungan ini bagaimana formula yang harus kita capai agar
formula yang dulu sama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di pantai-pantai itu bisa juga diterapkan dan berhasil di pegunungan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita yang dibatasi oleh waktu saat lagi Bapak Ibu sekalian, saat ini kita berharap bahwa semoga apa yang terjadi Bapak segera berakhir dan pertanyaan selanjutnya. Gimana? Halo? Ya, kita berharap perdamaian di Papua tidak terwujud, perdamaian yang abadi, tidak ada lagi konflik demi kemajuan Papua, kemajuan Indonesia bersama. Kepada Prof. Imran Khotan, saya sampaikan banyak terima kasih. Bang Pujo juga dan kawan-kawan semua. Terima kasih. Damai di sini dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.